Ya, oke. Di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan novel dari Heavenly Demon. Dan seperti biasa, apa yang Mimin sampaikan hanyalah poin-poin pentingnya saja. Dan untuk kali ini ada 5 poin yang mungkin akan terjadi di beberapa chapter mendatang. Pertama, ancaman dan juga solusi. Setelah memenangkan pertempuran di perbatasan barat, banyak dari para bangsawan dan bahkan Raja Kairo menganggap jika masa-masa krisis telah menghilang. Dan selanjutnya yang perlu mereka lakukan hanyalah bernegosiasi dengan Kekaisaran Kronos karena mereka memiliki tawanan perang. Dan jika negosiasi berhasil, maka seluruh permasalahan akan selesai. Tapi tidak dengan Roman Dimitri. Ia memiliki pemikiran lain. Setelah mempelajari sejarah pertarungan Kronos, mereka tidak akan pernah tunduk kepada siapapun. Dan ternyata apa yang dipikirkan Roman benar-benar terjadi. Beberapa hari setelahnya, utusan atau salah satu menteri Kekaisaran Kronos menghubungi Raja Kairo. Dan benar saja itu terkait hal yang terjadi di perbatasan barat. Mereka bahkan tidak mengaku bersalah. Dan merekalah yang menjadi korban. Padahal jelas-jelas korbannya adalah Kerajaan Kairo karena Marquis Benedict bersekutu dengan Kekaisaran Kronos dan berusaha menjatuhkan perbatasan barat. Yang intinya, jika terjadi perang saudara, mereka yang berada di luar kerajaan dilarang mengintervensi. Dan Kronos melanggar hal tersebut. Akan tetapi Kerajaan Kronos tidak peduli dengan hal tersebut dan masih menganggap jika mereka adalah korbannya. Apalagi salah satu komandan mereka yaitu Confabio dan juga Gustavo dibunuh dengan sadis oleh Roman Dimitri. Dan walaupun Raja Kairo membela diri, tapi itu tidak dipedulikan oleh perwakilan Kronos. Mereka hanya memberikan 2 pilihan kepada Daniel Kairo, yaitu pertama, menyerahkan Roman Dimitri, dan jika tidak dilakukan, maka pilihan kedua adalah akan terjadi perang besar-besaran. Mereka memberikan waktu 10 hari kepada Raja Kairo untuk menentukan pilihannya. Adapun Roman sendiri, ia sudah memiliki solusi jika hal tersebut terjadi. Hanya ada satu hal yang perlu mereka lakukan adalah melawan Kekaisaran Kronos secara penuh. 2 hari kemudian, Raja Daniel Kairo pun memanggil Roman. Ia menjelaskan situasi yang telah terjadi. Lalu ternyata Roman sudah memiliki rencana. Ia berkata kepada Raja bahwa ia sendiri yang akan menyelesaikan masalah dan pergi ke Kekaisaran Kronos. Tapi Raja menolak hal tersebut karena Kronos menginginkan kematian Roman. Maka Raja tidak ingin Roman pergi ke markas musuh. Dan saat itulah seseorang mulai maju dan meminta izin untuk berbicara kepada Raja. Ia berkata jika Roman memiliki rencana tapi Raja tidak memperbolehkannya untuk turun tangan, maka persilakanlah aku untuk menjadi utusan dari Kairo. Ya, suara tersebut berasal dari Count Fabius yang dijuluki sebagai Rakun Kairo. Tentunya ia adalah sosok yang sangat handal dan sangat pandai untuk membaca situasi. Setelah memikirkan beberapa hal, akhirnya Raja pun setuju dengan usul Fabius. Setelah pertemuan berakhir, Roman pun menemui Fabius dan berkata, "Sebetulnya apa yang ingin kau lakukan dan apa tujuanmu?" Dan tidak butuh waktu lama bagi Fabius untuk menjelaskannya. Intinya, ia ingin mengabdikan dirinya kepada Roman Dimitri.
Dimitri. Memang sebelumnya ia merupakan pengkhianat yang telah mengkhianati Marquis Benedict. Akan tetapi pandangannya terhadap Dimitri berbeda dengan Benedict. Dan setelah menimbang-nimbang beberapa hal, akhirnya Roman pun menerima Count Fabius sebagai bawahannya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Count Fabius pun berangkat menuju Kekaisaran Kronos. Setelah memasuki gerbang Kronos, alangkah terkejutnya Fabius karena itu lebih besar dan juga megah jika dibandingkan dengan Kairo. Dan tak lama kemudian seseorang pun menjemputnya, lalu ia pun diantar menemui Kaisar Kronos. Saat bertemu dengan Kaisar, Fabius merasakan tekanan yang kuat. Ya, walaupun ia adalah Kaisar, akan tetapi ia juga merupakan pendekar pedang aura bintang 5 dan juga menduduki peringkat benua. Dan tak lama kemudian, tanpa basa-basi, Kaisar pun langsung bertanya, "Apakah kau Roman Dimitri?" Dan Fabius pun menjawab, "Bukan, aku adalah Count Fabius, utusan dari Kerajaan Kairo." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Kaisar marah. Ia berkata, "Sudah kukatakan tidak ada negosiasi. Apakah kalian menginginkan peperangan?" Para pengawal Kaisar bahkan telah menjatuhkan Count Fabius seakan-akan bersiap untuk dieksekusi. Lalu Fabius pun berusaha untuk meyakinkan Kaisar. Ia berkata, "Tolong dengar dulu proposal dari kami. Jika Anda tidak puas, maka tidak hanya lengan, kau bahkan berhak untuk mengambil kepalaku." Mendengar hal tersebut, Kaisar pun akhirnya setuju. Lalu Fabius mulai menjelaskan jika pada intinya ia tidak menerima apa yang diminta oleh Kekaisaran Kairo. Bahkan mereka sudah siap untuk berperang karena beberapa hari sebelumnya Roman telah menghubungi 5 kerajaan sekitar dan mengharapkan kerjasama mereka jika terjadi peperangan dengan Kekaisaran Kronos. Dan ternyata 5 kerajaan tersebut setuju. Mendengarkan hal tersebut tentu saja membuat Kaisar memikir ke depan. Menghadapi 6 kerajaan sekaligus memang bukan hal yang mudah, tapi itu masih bisa dilakukan oleh Kekaisaran Kronos. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah Kekaisaran Fahala yang merupakan musuh terkuat Kronos. Kerajaan Fahala memang tidak disebutkan oleh Fabius, tapi itu masih menjadi faktor penting karena misalkan Fahala tidak ikut serta untuk berperang, itu akan menjadi faktor tak terduga nantinya. Misalkan Kronos berhasil menaklukkan 6 kerajaan yang berperang melawannya, tentu saja mereka akan mendapatkan banyak kerusakan. Dan saat itu mungkin saja akan menjadi momentum bagi Kerajaan Fahala untuk menyerang mereka. Dan setelah memikirkan beberapa macam hal, akhirnya Kaisar pun membuat keputusan. Mereka membatalkan niat untuk berperang melawan Kairo. Akan tetapi tawanan perang tetap harus dikembalikan. Dan Roman Dimitri adalah masalah berbeda. Kaisar menganggap jika Roman masalah terpisah dari Kerajaan Kairo, yang mana apapun yang dilakukan oleh Kronos kepada Roman itu tidak ada sangkut pautnya dengan Kairo. Dan itu adalah keputusan final dari Kaisar. Beberapa hari kemudian, Count Fabius pun menemui Roman dan menceritakan hasilnya. Awalnya Fabius mengira jika Roman tidak puas, tapi ternyata Roman sudah menduga hal tersebut. Ia juga memuji apa yang telah dilakukan oleh Count Fabius. Berpindah ke sisi lain, tepatnya di penjara,
R. Gregory, salah satu bangsawan yang telah ditahan karena memberontak dan bekerja sama dengan Kekaisaran Kronos. Ia ditahan tepat sebelum Markus Benedict memberontak. Tapi dari dalam penjara, ia mendapatkan banyak informasi terkait apa yang terjadi di dunia luar. Dan salah satu informasi tersebut adalah Kerajaan Kronos mengincar Roman. Dari informasi tersebut, akhirnya Gregory pun membuat sebuah rencana yang mungkin bisa membuatnya lolos dari kematian. Beberapa hari kemudian, raja pun memanggilnya. Tentu saja, ia langsung dituduh telah memberontak dan bekerja sama dengan Kronos. Tapi ternyata, Gregory telah menyusun sebuah perlawanan, yaitu ia berargumen jika dirinya telah setia kepada Kekaisaran Kronos, yang artinya jika ia dieksekusi, kemungkinan Kekaisaran Kronos akan bergerak. Dan karena Kairo dan Kronos sedang memiliki hubungan yang tidak baik, itu membuat raja memikirkan banyak hal. Oleh sebab itulah ia meminta Roman Dimitri untuk membuat pandangannya. Dan ternyata jawaban Roman di luar perkiraan Gregory. Roman berkata sebelumnya ia bahkan telah membunuh komandan pasukan dan juga Gustavo, yang mana Gregory sendiri jauh di bawah mereka. Jadi mengeksekusinya bukanlah permasalahan yang berat. Mendengar jawaban tersebut, raja pun akhirnya setuju. Dan pada akhirnya Gregory pun dieksekusi. Begitu juga dengan R. Denver yang bersekutu dengan Kekaisaran Valhalla. Ia juga dieksekusi mati di hadapan publik. Walaupun sebelumnya Denver berusaha keras untuk membujuk Roman. Ia menawarkan agar Roman berkoalisi atau bergabung dengan Valhalla. Dengan dukungannya yang telah bersumpah setia kepada Kekaisaran Valhalla, pasti akan mudah bagi Roman untuk mendapatkan jabatan. Tapi ternyata Roman tidak peduli dengan hal tersebut, yang pada akhirnya Denver juga dieksekusi. Nah, itulah beberapa hal penting yang akan terjadi pada beberapa chapter mendatang di manhwa Heavenly Demon. Semoga terhibur, ketemu lagi di next video. Bye-bye.